Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Amir Syah bin Sa'ad, berumur 31 tahun. Alhamdulillah, saya antara the end user lah. Maksud dia pengguna akhir berdasarkan apa yang disarankan oleh Dr. Norman. Saya sebenarnya sangat gembira lah dengan keadaan saya sekarang. Dia mungkin tidak dikategorikan sebagai obes lah kot. Tapi mengalami masalah berat badan. Itu BMI saya pun dalam 29 macam tu. Dan masalah berat badan ni adalah masalah yang tak pernah selesai lah dalam diri kehidupan saya. Saya mengalami masalah berat badan sehingga ke tahap berat badan saya 81. Apa yang saya tahu, untuk saya dapat BMI yang ideal, berat saya perlu 68. Setelah saya merasa tak selesa dengan berat badan yang semakin hari semakin meningkat naik, saya mencuba bermacam-macam kaedah diet. Saya cuba kalori ini adalah benda yang paling common lah. Baru lagi, sebenarnya semasa PKP, saya berjumpa dengan kaedah Dr. Norman ni. Search di YouTube, saya search ketogenic diet. Saya boleh terjumpa Dr. Norman yang menceritakan nak buang lemak, kena makan banyak lemak. Itu adalah video pertama saya jumpa Dr. Norman di YouTube. Saya jumpa, saya tak sengaja. Dan lepas tu saya subscribe channel Dr. Norman. Sebenarnya semua video Dr. Norman yang ada di channel beliau, saya dah lihat dan sekali yang berkaitan dengan masalah kegemukan lah. Dia macam begitu obses nak nurunkan berat badan. So saya pun baca, makan lemak boleh nurunkan lemak. Dan saya ikut video Dr. Norman daripada satu persatu sampailah saya menyertai grup Telegram ADO dan saya follow Telegram Dr. Norman sendiri. So, sebenarnya saya banyak terfokus kepada melihat apa yang Dr. Norman sampaikan melalui video-video beliau, Norman. Sebab saya rasa hampir kesemua persoalan yang bermain di fikiran saya terjawab melalui video-video Dr. Norman. Saya bersemangat untuk mengubah cara pemakanan bagi menurunkan berat badan sehinggalah saya rasa termotivasi, iaitu untuk saya mengamalkan pemakanan sihat. Dan itulah apa yang saya amalkan sekarang. Awal dulu memang saya obses. Masa saya kira kalori itu memang hari-hari saya akan timbang. Tapi setelah saya mengikuti kaedah Dr. Norman, saya rasa macam saya boleh kata saya persetankanlah tentang penurunan berat badan. Yang penting saya amalkan untuk pemakanan sihat. Saya mula mempengaruhi isteri, mempengaruhi abang ipar saya supaya mengikut kaedah pemakanan ni. Alhamdulillah, sebab saya termotivasi, jadi saya boleh follow walaupun saya seorang diri. Saya tak disupport di peringkat awalnya lah. Dan sebelum ni takut nak makan makanan yang berminyak sebab kalori. Itu biasalah. Dah lama-lama-lama, apabila mereka tengok, saya makan lemak, berminyak. Masa tu saya dah start order produk-produk Dr. Norman. Produk yang terawal saya order daripada Dr. Norman adalah stevia, minyak kelapa dara dan minyak zaitun. Alhamdulillah, saya mengamalkan penggunaan stevia, minyak kelapa dara, minyak zaitun dan memang saya follow sehingga hari ini saya rasa macam saya sangat selesa dengan kaedah pemakanan yang diperkenalkan oleh Dr. Norman. Pada awal tu saya tak yakin saya mampu mengatasi nafsu makan ni. Dr. Norman kata apabila kita makan makanan yang tinggi lemak ni, dia akan mengawal beberapa jenis hormon, antaranya hormon untuk kita memberi signal rasa lapar dan membuatkan kita rasa lapar, hormon ghrelin dan hormon leptin. Dan saya ni antara pengguna yang saya dapat kesan dia dan saya rasa berjaya lah pada diri saya. Dan kalau berjaya pada diri saya tu, saya yakin akan percaya juga kepada orang lain. Saya mencuba kaedah Dr. Norman daripada berat saya masa tu 89 dan tempoh 15. Saya mula kena Dr. Norman ini, saya rasa dalam saya sebulan yang pertama kita PKP tu lah. Saya rasa dalam bulan 4, di penghujung bulan 4, saya mula fokus kepada video-video Dr. Norman dan sehingga ke hari ini berat saya yang terkini adalah 73 kg daripada berat saya 89. Dan ini merupakan satu pencapaian yang saya rasa membanggakan untuk diri saya lah, 15 kg lebih kurang. Dan melalui Dr. Norman lah saya pertama kalinya mengamalkan intermittent fasting 16 jam. Masa itu saya mengambil timing eating window saya pada pukul 1 tengah hari sehingga pukul 9 malam. Sebenarnya kita buka puasa pada 1 tengah hari dan saya bersahur pada 9 malam. 5 bulan itu adalah rutin saya. Mungkin dalam seminggu akan ada satu hari lah saya akan skip. Biasanya hari cuti. Dan kesannya memang sangat menakjubkan lah. Itulah 15 kilogram dalam masa 5 bulan berjaya saya capai. Jadi saya sebenarnya melalui Dr. Norman tu saya menambah ilmu saya.
Sebab apa? Sebab normal apabila kita daripada badan yang kempal, tiba-tiba lalui fasa penyusutan berat badan macam ni, ramai orang akan perasan. Jadi benda pertama saya akan sarankan lah, kaedah pemakanan LCHF ni, low carbohydrate high fat diet. Saya akan memperkenalkan kepada diorang dan saya minta diorang follow lah Dr. Norman kan. Kalau mengikut kaedah yang disarankan oleh Dr. Norman, kaedah LCHF, makanan-makanan itu semua tak menggemukkan. Jadi itu pesan saya untuk sesiapa yang nak memulakan usaha menurunkan berat badan, disampaikan oleh Dr. Norman menurut kaedah-kaedah pemakanan sihat. Akhirnya sekarang ni saya konsisten dengan amalan pemakanan sihat dan saya berjaya menurunkan berat badan saya juga secara konsisten. Walaupun belum mencapai berat badan yang saya inginkan, dan saya rasa insyaAllah bagi saya masa 2 bulan, saya yakin saya beratkan berat badan saya insyaAllah akan mencecah 65 ke 68 berdasarkan progres dia adalah. Dan itulah sebesedikit saya kongsikan